Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mami Rika di sini. Kali ini Mami nak buat alu borta resepi Bangladesh. Jom, macam mana Mami buat? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share and subscribe untuk channel Mami. Semoga bermanfaat ya. 1, 2, 3. My darling, I love you, I love you, I love you. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya nak buat alu borta resepi Bangladesh. Oke, di sini kita perlukan bawang Holland. Saya gunakan separuh bawang Holland, daun ketumbar, garam, 5 buah kentang, ubi kentang, 2 siung bawang putih dan cili kering, dan juga minyak zaitun. Okey, jom kita tengok macam mana cara saya nak buat alu borta resepi Bangladesh. Okey, di sini saya akan rebus kentang terlebih dahulu sampai kentang empuk. Ini kentangnya, jangan lupa kita bagi 1 sendok teh garam. Bagi dia terasa. Menjelang menunggu kentang empuk, kita tumiskan sedikit bawang putih dan cili kering. Saya gunakan minyak zaitun. Untuk menumisnya sedikit saja. Bagi dia layu dan senang bagi kita untuk melumatkannya. Kita gunakan api kecil je ya. Okey, setelah itu kita angkat. Okey, menjelang kentang kita masak atau empuk, di sini cili kering yang sudah kita goreng dengan sedikit minyak kita halus-haluskan. Masukkan sedikit garam secukupnya. Hancurkan kentang atau alu yang udah kita rebus ya. Jadi, yang lagi terus kita masukkan alu ke dalam. Thank you.
Masukkan lebihan daun ketumbar dan terus dikacau terus sampai dia sebati. Lalu masukkan sedikit minyak zaitun ke dalam adonan alu kita. Apa-apa minyak pun boleh, tapi di sini saya menggunakan minyak zaitun. Kemudian terus menggaul alu sampai sebati dan siap untuk dihidangkan. Siap, senang kan? Selamat mencuba. Semoga video-video ini bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Gratis.